What's up everyone? Selamat menonton M-POP bersama saya Haris Alif dan kita masih lagi dalam tempoh PKP ni. Jadi saya masih lagi keseorangan lah kan. Sebab dekat studio kita takkan ada tetamu ke apa, kita kena ada social distancing. Kita tak boleh nak rapat-rapat, tak boleh ada kontak dengan orang lain. Dan sekarang ni kita akan video call dengan seorang boleh katakan senior jugalah sebab dulu dia buat Pop TV. Kita akan bersama dengan Nana Mahazan. Okey Nana, nak tanyalah apa aktiviti Nana sepanjang tempoh PKP ini dan nak tanya juga masak selauk apa tu hari ni? Okey, hari ni saya masak nasi goreng PKP. Saya akan tunjuk sekejap lagi. Tapi roughly aktiviti apa yang kita buat dekat rumah sepanjang PKP ni adalah apa-apa yang kita boleh buat dekat rumah. Contohnya anak kena tengok buat kerja sekolah, workout at the same time, buat video TikTok apa yang ada. Wah, tiba-tiba TikTok gagak kan. Dan kita create content lah. Saya banyak buat live, saya banyak sharing masa saya masak. Menurut macam itulah, buat makeup tutorial. Alright Nana, dan nak tanya jugalah macam mana Nana make sure that anak-anak semua tak boring dekat rumah. Yalah kita faham kalau kids ni kan bila dah lama sangat duduk rumah dia akan rasa boring, tak boleh keluar, tak boleh nak pergi sekolah apa semua. Jadi apa yang Nana buat untuk anak-anak Nana semua? Okey, macam mana kita nak buat anak-anak tak bosan? Anak-anak memang akan bosan. Tapi diorang adalah aktiviti diorang yang kita sediakan. Satunya dia ada phone time untuk satu hari, biasanya satu jam, biasanya ke Jumaat. Satu Ahad boleh extra sikit. Kita orang akan spend time buat kerja sekolah sama-sama, main Uno, main congkak, main board game, main heads up, macam-macam lah yang kita tak pernah main dulu. Ataupun dulu kita main kat luar rumah pakai basikal, sekarang dah tak boleh. So kita gantikan dengan aktiviti macam tu. Kadang-kadang kita ada movie time, kita tengok movie sama-sama. All those apa yang family buat lah biasanya kat rumah. Macam tu. Dia okey, so far tak ada mengadu bosan lagi lah. Yang mengadu bosan tu disebabkan dia yang bosan. Jadi sekarang ni kita nak bagi dia berpeluh pula sebab kita akan pergi ke segmen Soalan Panas. Let's go. Jadi soalan panas untuk Nana. Soalan yang pertama, di manakah soalannya? Yakin keluarkan jenama sendiri walaupun branding tak kuat. Cuba komen sikit. Cik komen sikit. Ada ke kisah ke? Tak kisah kan? Saya percaya rezeki tu ada dekat mana-mana je. Dan setiap seorang Tuhan dah bagi dah rezeki untuk dia. Saya ambil pendekatan dengan saya menjual produk yang saya keluarkan ini adalah untuk saya berkongsi sebenarnya minat saya. Dan juga saya faham ramai sebenarnya maker-maker yang follow saya, yang ikuti saya di social media memerlukan benda yang sama apa yang saya perlukan. Jadi produk ataupun Nana Mahazan Beauty khusus untuk saya berkongsi kepada mereka-mereka yang follow saya di Instagram yang selalu tanya Nana, sebagai apa? Malaysia bagi apa? That's why sharekan. You're right. Next one. Soalan panas yang seterusnya. Mana soalan dia? Sering bertukar program kerana usia dah tak relevan. Ya ke tak relevan dah ni Nana? Abi empat panggil aku ni kenapa? Kalau tak relevan kenapa? Jawab. Pada saya usia is one thing, but how you gauge yang you relevan ataupun tidak lagi itu terpulang kepada individu. Pada saya, saya masih lagi ada kerja. Alhamdulillah, saya ada dua TV program. Saya tidak lagi mengacarakan Pop TV ataupun M-Pop sekarang ataupun apalah nama dia. Tapi saya juga tetap diundang, alhamdulillah. Dan saya percaya dengan bakat yang saya ada. Dan alhamdulillah, ramai juga masih lagi ada production ataupun stesen TV yang masih lagi mempercayai bakat yang saya ada. So saya sangat-sangat bersyukur. Saya faham juga dunia dah berubah, orang pun akan berubah. Dan apa yang ditampilkan di TV juga akan berubah dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya dengan apa yang kita ada, saya percaya dengan bakat yang saya ada dan rezeki itu tak pernah putus. Alhamdulillah dan saya sangat-sangat bersyukur.
Yes, kita dah pun dengar penjelasan daripada Nana. Jadi kepada anda semua yang dekat rumah tu, tak payah nak online saja, nak kecam sana, nak kecam sini ke apa. Duduk je diam-diam kat rumah, buat aktiviti yang orang kata berfaedah sikit kan. Jadi sebelum kita nak habis, kita nak dengar last word daripada Nana Mahzan. Silakan. Okeylah, kepada semua penonton-penonton, saya nak nasihatkan kita untuk mematuhi saranan kerajaan untuk duduk di rumah. So please stay at home, sebab kita lah yang akan membantu kita. Kita jugalah yang akan memastikan kadar penyebaran virus ni akan berkurangan. Kalau kita tak bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai seorang rakyat yang sangat prihatin dan bertanggungjawab, iaitu duduk dalam rumah je, susah kot. Susah ke? Tak kan? Ha, tak susah kan duduk rumah. Cuma kita kena isilah masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. So, jangan lupa untuk always stay at home. Yes, alright. Thank you so much Nana Mahzan kerana sudi meluangkan masa bersama kami di M-Pop. Ha, dengar tu, duduk dekat rumah je tak susah pun. Duduk dekat rumah, jangan keluar rumah. Okey, okey. Jadi kepada anda semua yang terlepas nak tengok M-Pop, boleh check out dekat TV9 ataupun nak tengok extended version, boleh tengok di Tonton. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @mpopmy. Jadi kejap lagi, Nana nak tunjuk macam mana dia masak nasi goreng PKP ini. Kalau nak tahu, jom kita tengok sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Ha, hari ni kita nak masak. Korang yang duduk kat rumah tu tak tahu nak masak apa. Ya Allah, dah habis fikir dah lau nak masak. It's so easy guys. Easy guys. Easy guys. Korang boleh buat nasi goreng. Cause you can't go wrong with nasi goreng. So untuk adik-adik kat rumah tu, aku kata setari surprise. Surprisekan mak bapak kita. Kita masak untuk korang. Why not? Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Bawang besar, garlic, cili, padi. Ikutlah tahap kepedasan korang suka macam mana. Lepas tu kalau korang ada sambal-sambal yang tak habis, sambal belacan tak habis, sambal hijau tak habis ke apa, boleh juga ikan bilis. Ah, ikan bilis ni tak kisahlah, ada yang rasa yang pedas, kita beli dalam balang dan sebagainya. Tapi tak apa, ikan bilis biasa kita goreng hari, kita pun resai. Telur. Ikan bilis. So, let's go. Panaskan minyak. Of course, kita perlukan nasi lor. Kita tumis bawang putih, bawang besar sampai betul-betul garing. Nasi goreng ni sedap kalau kita letak bawang banyak. Bawang besar, bawang putih banyak memang. So, lepas tu kita boleh masukkan sambal belacan yang kita ada ke, yang tak habis ke, sambal hijau yang kita beli ke, macam saya ni. Guna sambal hijau. Okey, lepas tu kita masukkan telur. Keras sikit, baru kita gaul sikit. Okey, lepas tu, nasikan aja. Masukkan nasi. So, ni untuk dua orang, tiga orang makan ni okey lah ni. Satu mangkuk besar ni. Bahan yang kedua ada. Cube ikan bilis. Syakkan dia dalam tu. Okey, last one only, kita masukkan ikan bilis. Okey, kalau rajin, buih, letak ke tepi. Kalau semalam buat nasi lemak, ikan bilis tak habis, masukkan aja. So, ni saya masukkan ikan bilis yang dijual oleh kawan saya. Ikan bilis pedas berdesing katanya. Oh. Ini dia nasi goreng kita. Wow! Sangat selera ya. Kita boleh makan. Okey, sekarang kita makan. Padankan pula dengan timun. Memang dia. Sebenarnya tak main. Sedap. Sangat. Okeylah, saya nak sama makan. Apapun, terima kasih. Jangan lupa untuk follow saya di Instagram.
Nana Mahazan. Bye!